Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina nurullah 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 habibullah habibullah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Ketua panitia Bapak Haji Ustaz Haji Andre, Bapak Haji Saproni, antum semua yang hadir di sini, guru-guru yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah musda pemilihan ketua umum DMI Depok, Allah tolong berjalan dengan lancar. Allah tolong DMI Depok dipimpin oleh hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang memakmurkan Islam, yang amanah, yang jujur. Dari tadi kita duduk di sini, ada yang dari jam 6, ada yang belum. Jam 6 sudah di sini, ada yang 8. Umur berarti sudah bertambah beberapa jam, berarti kehidupan sudah berkurang lagi beberapa jam, berarti sudah mendekati kuburan beberapa jam lagi. DMI ini adalah lembaga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya dipimpin oleh hamba-hamba Allah juga yang bertakwa kepada Allah. Yang memimpin DMI itu harus orang-orang yang takwa kepada Allah, yang benar-benar takwa kepada Allah, yang benar-benar memakmurkan Islam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Betul enggak? Pasti betul. Jadi DMI itu bukan tempat untuk nyari duit. DMI itu bukan tempat untuk nyari jabatan. Bukan tempat untuk berkampanye. Ya. Yang mau cari duit sebaiknya buka warung. Ya, buka warung, buka bisnis, buka rental. Yang mau cari jabatan sebaiknya itu masuk ke partai. Ya. Jadi yang di DMI ini harus berjanji nanti yang benar-benar terpilih menjadi DMI ketua dan jajarannya harus benar-benar berjanji bertakwa kepada Allah. Saya boleh kan bersuara apa adanya? Boleh. Saya kira antum semua tahu bahwa saya Al-Fakir Iqbal selama ini jadi mustasyar, dewan mustasyar. Saya sudah dengan posisi ini saya bahagia bersama antum semua orang-orang yang soleh. Saya kebagian berkah bersama-sama orang yang bertakwa kepada Allah. Saya tidak punya ambisi apapun juga kecuali menghabiskan umur dalam rahmat, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah, kita ini umurnya rata-rata mirip-mirip saja. Kalau tahu beda enggak banyak-banyak. Di umur yang masih tersisa ini, ayolah kita makmurkan masjid-masjid seluruh Depok. Kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya ambisi pribadi apapun juga kecuali ambisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan amanah, dengan ikhlas. Jadi memperbaiki niat kita untuk benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga sedikit yang saya sampaikan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada bahasa saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Semoga DMI berjalan hari ini, Musda DMI berjalan dengan lancar. Terpilih ketua umum dan seluruh anggota pengurus DMI yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terpilih di DMI Depok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.